Halo guys, kembali lagi bersama aku Fadil di channel Fadil Semana. Dan di video kali ini kita kedatangan update lagi ya di Minecraft Snapshot 22W18A nya guys. Yeay, akhirnya Minecraft Snapshot di update lagi ya. Oke, jadi di video kali ini masih tentang world update gitu kan. Ya palingan gak berapa lama lagi bakal dirilis Minecraft versi 1.19 ini, world update antara Juni atau Juli ya. Oke. Jadi sebelum dimulai, langkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan di share juga oke. Oke, langsung saja kita baca changelog yang pertamanya. Changes in 22W18A. Allies no follow their liked player even if they can see him. Allies will only lose track of a player if they are more than 64 blocks away. The texture of the sonic boom particle has been updated. Vibration listeners such as skulk sensors, skulk shriekers, and wardens now listen to the close vibration instead of the first vibration in the tick. Oke, jadi itu changelog dari change in-nya. Jadi di sini katanya itu lay itu katanya sekarang mengikuti pemain yang mereka sukai meskipun mereka tidak dapat melihatnya ya. Jadi lay ini bakal mengikuti kita walaupun tidak mengikuti kita gitu kan. Ya mungkin seperti ini mungkin ya, atau apa dia harus bawa barang gitu kan. Sepertinya harus bawa barang. Kita lihat dulu, sepertinya dia harus bawa barang deh. Oke, kayaknya harus bawa barang gini. Ya tanpa ngelihat kita ya, berarti dia bisa ngikuti kita dimanapun ya. Nah itu dia bakal ngikuti kita. Cepat sekali ya lay-nya terbang menuju kita. Terus disini lay hanya akan kehilangan jejak pemain jika jaraknya lebih dari 60 blok. Jadi kita semisalnya kita bakal ke pohonnya sebelah sana, dia bakal masih ngikuti kecuali lebih dari 64 blok ya. Kita lihat apakah lay-nya bakal ngikut. Oke, waktu itu dia atau kejauhan gitu ya. Kita lihat dulu mana si lay-nya. Oke, kayaknya kejauhan dia nggak bisa menemukan kita. Kalau kita dekat sini pasti dia bisa menemukan kita ya. Kita lihat dulu di sini apakah ada mana si lay tadi. Oh, itu. Nah, dia mungkin tadi kejauhan ya, mungkin tadi lebih dari 64 blok ke sana. Oke. Terus di sini tekstur partikel sonic boom telah diperbarui. Nah, jadi di sini ada warden ya. Tekstur sonic boomnya itu diupdate ya, diperbaharui lagi, ada diubah lagi sedikit gitu kan. Jadi kita lihat dulu supaya kita lebih jelasnya, kita gunakan efek resisten aja gitu kan, resisten. Ini true, oke. Jadi kita spawn aja si wardennya. Kita time set die dulu. Di lainnya kenapa sih ganggu? Oke. Kita spawn di sini. Kita lihat si wardennya ya, sonic boomnya, teksturnya katanya update. Kita lihat. Kena air. Oke, kita lihat. Keluarkan sonic boomnya. keluarkan. Oke. Nah itu. Oke, kita nggak lihat, nggak jelas. Oke, kita tunggu dulu. Nah tuh sonic boomnya ya. Nah tuh, kita lihat baik-baik. Itu ada update tekstur barunya. Nah tuh sonic boomnya. Mana tuh si wardennya tadi? Oke, nah tuh sonic boomnya ya. Kita lihat lagi. Bam, tuh. Nah kita dari dekatnya nih. Gini mungkin ya, supaya kalian bisa dekat juga, kita kasih efek slowness aja si wardennya. Terus slowness bisu sini true supaya mereka pada lambat, dan baru kita clear lagi gitu kan. Efek clear. Oke, jadi kita bisa lihat wardennya. Nah tuh kita lihat si wardennya ya. Nah tuh sonic boomnya gitu ya, karena lay ini nggak bisa diserang ya, jadi nggak bisa mati, jadi dia bakal ngikut itu. Nah jadi seperti itu untuk sonic boomnya ya.
gitu untuk Sonic Boom ya. Nah, tuh ada update-annya, ada di perbaruannya. Biasanya cuman kayak setelah ini atau apa gitu, dia bakal ngikut seperti itu. Dia bakal apa ya? Ada tekstur barunya gitu ya. Oke, jadi mungkin seperti itu. Nah, tuh kita lihat. Tuh. Seperti itu ya untuk teksturnya. Oke, selanjutnya di sini pendengaran getaran seperti Skulk Sensor, Skulk Shriekers, dan Warden sekarang mendengarkan getaran terdekat alih-alih getaran pertama di centang. Oke, itu masalah apa ya? Pendengaran getaran seperti Skulk Sensor, Skulk Shriekers, dan Warden sekarang mendengarkan getaran terdekat. Ya mungkin kayak sebuah getaran gitu, jadi dia bakal terdeteksi aja ke kita ya, seperti itu. Terus di sini ada perubahan teknis di 22W18A. Pola spanduk yang tersedia di Loom sekarang dapat dikontrol dengan tag banner pattern no item required for no pattern item, seperti itu ya. Terus ini masalah server. Terus di sini ada edit comment plus feature ya. Plus feature katanya dihapus, jadi ada comment plus gini aja gitu kan. Nah, ada feature. Jadi waktu dulu itu mungkin plus feature ya, jadi langsung sambung. Jadi sini dihapus, diganti slash plus. Ada feature, ada jigsaw, ada struktur. Misalkan di sini kita mau nge-spawn Ancient Cities. Oke, rada nge-lag ya karena Ancient Cities ini terlalu besar. Di mana itu Ancient Cities-nya? Oke, sepertinya di bawah sini. Nah, ya betul. Jadi seperti ini, Ancient Cities-nya ada di bawah sini ya. Tuh struktur-strukturnya seperti ini, tuh. Oke, terus di sini ada apa lagi ya? Oh ya, Bastion Remnant. Nah, di sini mana sih tempat Warden tadi? Oke, kita flash picture lagi. Di sini terus bukan Ancient tapi Bastion Remnant. Dia bakal ketorok ke replace Bastion Remnant-nya di depan kita. Nah, jadi seperti ini. Jadi mungkin Mojang mempermudah komen kita aja daripada sebelumnya. Jadi kan ada beberapa komen ya, seperti plus feature, habis itu jigsaw, terus struktur ya. Jadi seperti ini. Kalau features berarti kayak pohon gitu kan, kayak apa lagi itu yang lainnya. Seperti kalau jigsaw ini apa ya, city entrance, mungkin nggak tahu ya ini apa fungsinya. Terus apa ya, oh ini. Kalau yang feature ini last cave, kita lihat ya, last cave clay. Nah, itu dia last cave clay-nya. Jadi seperti ini untuk fungsi dari plus comment sekarang ya. Oke, jadi mau aja mempermudah aja gitu kan. Oke, selanjutnya di sini ada chat type. Jadi chat types ini enggak terlalu penting. Loot table. Nah, terus sini ada fixed-nya juga. Mungkin di sini ada perbaikan dari snake 1000 ya. Waktu kita snake ke Warden gitu kan. Jadi ada perubahan dari kata-katanya itu. Jadi seperti ini. Nah, oke. Okay. Kita lihat dulu achievement-nya di sini. Kosong. Oke, okay. Nah itu baru muncul. Nah, di sini kata ya. Snake near a scout sensor or Warden to prevent it from detecting you. Nah, waktu dulu di snapshot dulu itu memang benar tulisannya, tapi sneak near a scout sensor, scout shrieker, or Warden to prevent it from near wing atau apa gitu kan, kemarin itu detecting you ya, you pokoknya ya, sebelum diganti detecting ini. Jadi ada perubahan juga di dari advancement ini, dari bug fixnya ya. Oke, terus selanjutnya apa lagi ya di sini? Ya di sini advancement tadi nggak ada lagi sih. Ya cuman gitu doang updatean kali ini ya, cuman bahas struktur-struktur gini dan yang lainnya juga sih ya, seperti Warden, comment plus ya, slash plus itu kan, dan yang lain-lain juga ya seperti lay. Oke. Oke, segini dulu kita untuk bahas Minecraft snapshot kali ini. Oke, guys, mungkin segini dulu ya kita nge-showcase Minecraft 1.19 snapshot 22W18A-nya. Pastikan kalian tunggu juga untuk Minecraft snapshot berikutnya di dan beta juga, rilis maupun pre-release-nya ya.
Jadi tunggu aja untuk rilis dari Minecraft Dual Update ini. Ya, jadi update-annya cuman ada tekstur update dari Sonic Boom, Lay, terus comment flash filter dan jigsaw struktur dan lain-lain juga ya. Oke, jangan lupa subscribe, like dan di-share juga, oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye bye.